steering sini, Bos ya. Oke. Untuk pertama-tama saya mau kenalan dengan Basnya. Bas Yanturi, Bas 1 ya. Oke. Bas, boleh dijelaskan dan saya mohon izin untuk nge-vlog di engine room-nya ya, Bas ya. Oke. Ini Bas untuk ini steering. Steering gear. Oke, ini ya ruangannya ya. Ini pompanya. Oke. Ini emergency steering. Oke, oke. Yang di sana Bas sebagai spare part juga Bas ya? Oke, spare part. Oke, Bas. Boleh. Ini Bas, apa ini Bas? Ini emergency pump. Oke, emergency pump ini ya. Oke. Oke. Nah, kita memasuki engine room-nya ya. Nah, di sini ada blok cylinder head ya, si spare buat spare itu pun ada liner. Oke. Ini Bas untuk di sini pompa fresh water. Oke, pompa fresh water. Nah, ini untuk cooler, cooler LO main engine sama fresh water ya. Nah, ini biasa dibersihkan juga perawatan Bas ya. Nah, oke. Oh, setiap ada kenal baru dicuci. Oke, setiap ada. Oke, lanjut. Ya, ini dengan kadetnya kah? Ya, oke, dari mana masih? Dari Akmi. Ah, dari Akmi, dari ya, Cirebon ya berarti. Oke, semangat terus. Oke. Boleh Bas sama? Ini ruang kerja beliau ya, Bas Yantur ya, dan di sana juga ada store gudang ya. Oke, Bas. Kita memasuki di lantai bawah ya. Oke, main engine-nya ya. Oke, Mas, untuk main engine-nya kita Akasaka. Tipe Akasaka, oke. Okay. 6 silinder. Anchor bar ya, Mas ya. Boleh dijelaskan sedikit, Mas, untuk bagaimana kinerja daripada anchor bar, Bas? Kalau anchor bar itu, dia putaran langsung. Jadi tenaga angin aja. Kalau oh, kita manuver nih, dia posisi maju, dia minta stop, kita harus buka angin. Buka angin? Ini, dia setelahkan dulu. Oh, tinggal digeser, Bas ya? Udah bergeser, baru start maju. Start maju, nah, oke. Okay. Tapi posisi mesin harus mati dulu. Harus mati dulu, oke okay, ya. Oke, okay, ya. Nah, begitu itu pun sebaliknya, kalau minta mundur pun begitu ya. Kalau mundur sama maju sama aja, kita harus mati dulu. Oke, okay, oke. Okay. Beda dengan gearbox ya. Oke, okay, oke okay, ya. Akasaka berapa pas tipe? Tipenya AH36. AH36 Akasaka. Oke. Okay. Horsepower 2100. Horsepower 2100. Oke, okay, lanjut. Ya, penampakannya ya. Ini ada number plate-nya ya. Oke, ini nomor platnya ya. Bisa di. Oke, ini AH36 2100 ya. Oke, mantap. Oke, Bas, ini untuk tipe turbonya, Bas? Jenisnya? VTR Bas ya? Oke, VTR. Oke, jenis VTR ya. Ini ada olinya di dalam ya. Oke. Ini tempat beliau bekerja. Ini OWS-nya ya, di sini ya. Oke, OWS. Untuk panel-panel apa aja, Bas? Ini panel torn. Torn anu flywheel. Main engine flywheel, oke. Okay. Oh iya ya, oke. Okay. Ini Bas. Kompresornya. Kompresornya ya. Ini dia pendinginnya, pendingin angin kipas ya. Oke, okay, pendingin angin. Kalau yang sana, dia tipe Yanmar. Pendinginnya pakai apa? Air.
pakai air pas ya. Oke. Nah, untuk akselerinya, Bas? Akselerinya Yanmar. Yanmar, berapa silinder, Bas? 6 silinder. Tipe 6 KML. 6 KML. KML. Oke, 6 KML ya. Oke. Berapa PK, Bas? PK-nya 200 PK ya. 200 PS, oke. Okay. Yanmar nambah. Oh, ada dua, Bas ya. Ini satu. Ini satu. Ini. Yang sana dua. Sinkron, Bas? Sinkron udah enggak bisa lagi. Oh, enggak bisa manual ya. Oke. Okay. Mantap. Ya, Bas. Pompa GS. Pompa GS ya, Bas ya di sini ya. Oke. Okay. Ini pompa GS-nya, ini pompa balas. Nah, iya, Bas, ini fungsinya kalau kita manuver ini telegraf ya, pakai telegraf. Oh, balikan telegraf. Oke. Jadi nanti misalkan anjungan ada order apa baru ya, punya alarmnya. Oke, mantap, Mas. Ya. Ya. Ya, ini ruangan beliau bekerja ya. Ini pompa pendingin si CS, si waternya ya. Yeah. Oke, pasti pendingin si waternya. Generator 2. Generatornya pakai sistem angin juga, Bas? Sistem angin semua ya. Main engine. Main engine terus akseleri juga. Yeah. Oke. Okay. Itu, Bas? Ini pompa oli. Ini pompa oli. Oli main engine. Yeah. Priming atau jalan terus, Bas? Jalan terus. Oh, berarti ikut di luar ya dia ya. Oke, okay, jalan terus. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, ya. Jadi ini pompa LO-nya dia nggak ikut gendong di luar, nah, jalan terus. Oke. Okay. Gendongnya ini. Oke. Okay. Oke, okay, ini ya pompanya. Sip. Nah, ini di ruangan Dewi Sentosa ya. Engine room-nya ya. Oke. Okay. Bebas dijelaskan lagi. Filter bahan bakar main engine ya kawan-kawannya. Oh, sering dicuci ya, perawatan pas ya. Oke, perawatan terus. Ini, Bas? Ini buat tangki OS. OS-nya, Bas. Tangki apa namanya? Tampungan minyak. Tampungan minyak kotornya ya. Oke. Mantap. Ya. Daily tank main engine. Untuk akselernya sendiri, Bas? Iya. Jadi satu. Ini beda sendiri, main engine, main engine. Main engine aja, oke, main ini engine aja. Akseleri ada di depannya. Oke, ini daily tanknya akseleri engine. Oke. Nah, yang ini, Bas? Ini pompa hidrolik. Hidrolik buat bongkar muat kran ya. Iya, kran. Oh, bongkar muat ini ya, pompa hidrolik. Iya, hidrolik. Ya, kan tenaga hidrolik itu. Mm-hmm. Nah, kran. Oh, itu bongkar muat keren. Oke, okay, yeah. Oke. Okay. Yang sebelah sana, Bas? Itu kompresor main engine. Botol angin main engine. Botol angin main engine. Oke. Okay. Ini standby 30 terus ini. Berarti 30 kilo ya, Bas ya, standby-nya. Kilo satu yang di atas, 30 yang di bawah. Jadi ada 60 kita untuk manuver harus 60. 60. Oh, iya karena angker bar. Iya, benar-benar angker bar. Itu harus di Oke, benar-benar. Ya, di sini ruang kerja beliau ya. Ini tempat kontrolnya beliau di sini ya. Oke, mantap. Nah, di sini jaga di sini biasanya ya. Oke. Ya, beliau Basyantur ini sangat welcome sekali ya. Sudah menerima saya di ruang engine room-nya ya di KM Dewi Sentosa. Oke. Nah, jangan lupa lagi saya tekankan ini di kapal harus ada apart, alat pemadam portable ya. Oke, alat pemadam api portable-nya paling utama ini pasti ya, harus ada ini dipastikan. Oke, Bas, di sana, Bas, boleh dijelaskan yang ini injektor. Nah, ini injektornya ya, main engine. Injektor main engine spare
partnya. Spare part ya, buat spare kalau ada apa-apa baru langsung kita pasang di situ. Kalibrasi. Yang ini buat klep buang. Klep buang ya, Bos ya. Oke, standby klep buangnya. Oke, di sini ya. Klep buang. Panel las. Oke, untuk las ya. Trafo las. LO buat mana, Bas? Ini, Bas. Oli. Cadangan. Oke, LO M main engine ya, Bas ya. Oh, cadangan. Oke. Ya, semua spare part ada di gudang sini ya. Oke. Oke. Nah, ini kalibrasi injektor tekanannya. Oh, untuk tes pump injektornya ya. Heeh, tes. 280 kilo. Di sini untuk RPM basnya tadi berapa pas main engine? Kita itu pakainya itu 260 itu. 260. Kantor kita 230. Oh, maksimalnya 260. Pemakaian biasanya kita 230 karena menyesuaikan ya, Bas ya. Oke, mantap. Ya, saya sudah berterima kasih untuk Basnya ya, sudah diizinkan untuk adik-adik akademi maupun dari SBM ataupun dari umum, ikuti terus ya vlog-vlog dari saya ya, supaya ada acuan sampean gambaran-gambaran kedepannya ya. Pesan-pesan buat adik-adik Bas, bagaimana Bas? Biar untuk kadet ya, banyak-banyak lah belajar. Itu cari kapal ya, jangan terlalu memilih sekali ya. Oke, jangan milih-milih nih. Kadet itu mau belajar ya, belajar. Jadi di situ kita mau cari ilmunya. Jadi kan kita itu kalau kadet itu kita kan mau jadi perwira nih. Nah, jangan disamakan dengan yang boiler itu. Nah, oke. Begitu. Jadi kita dalam satu tahun kita sakit-sakit itu cari ilmu itu. Oke, mantap. Nah, tetap semangat pasti berarti. Ya, tetap semangat. Belajar. Ya, semoga channelnya membawa itu ya. Amin. Edukasi yang baik ya. Amin. Yuk, jangan lupa yuk, bye-bye. Ya, ini kadetnya dari Akmi ya, Cirebon. Ya, semangat. Saya terus Akmi.